Dia punya Allah Akbar. Ya. Apalagi kipasnya nyala sendiri. Kok kipasnya nyala sendiri? Iya, dia mau coba, jangan dibikin panik. Ojek! Tahan. Yuk ke sana yuk. Cepet-cepet dulu ya. Kaget ya lo, bukan doang. Bukan masuk lagi. Hati-hati. Kita harus ganti makhluk kali ya. Kamu ganti makhluk ya, bukan yang tadi ya. Aku ikut dengan kamu. Iya, enggak mau masuk ke sana, itu kamu keluar market, keluar sendiri. Lu yang tolongin. Sebelum kamu menonton, pastikan kamu sudah menekan tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Dan inilah Kakak Beradik Podcast. Sampai pelovers, kita ketemu lagi di Kakak Beradik Podcast. Malam hari ini kita mau jalan-jalan malam dari satu tempat yang katanya sudah 15 tahun kosong. Mm-hmm. Rumah ini katanya di dalam menyimpan banyak benda yang dengan sengaja dikoleksi. Kita nggak tahu untuk apa. Tapi yang jelas benda-benda tersebut bukan hanya sekedar benda aja, yeah. Tapi ada isinya di dalamnya. Mm. Ada banyak patung, lukisan, boneka. Apa aja? Penasaran loh. Boneka. Ada kendi, figura, pajangan dan lain-lain ya. Pusaka. Ini cermin juga bisa kan ya? Ada banyak pusaka entar. Pusaka dari bambu. Pusaka dari bambu. Dipajang berarti bentuknya. Dipajang. Iya, ditaruh di nempel di pajangan semuanya. Oh, maksudnya bambunya malah yang menjadi pusaka. Iya, menarik. Aku juga mau ngingetin buat kalian semua, setiap part tidak henti aku ingetin bahwa sebelum proses syuting kami sudah melakukan swab antigen dan hasilnya puji syukur non reaktif. Maka dari itu kita boleh cepat masker ya teman-teman. Alhamdulillah. Kita langsung masuk aja mungkin ke dalam. Kita akan cari tahu dan komunikasi sama mereka karena ini adalah part paling spesial. Kita belum bahas sama sekali tentang apa yang ada di dalam dan belum berkomunikasi sama sekali sama mereka di dalam. Ya, langsung kita masuk yuk. Yuk. Lampunya matiin. Yuk, capcus. Eh, lampu boleh enggak? Enggak dong. Center. Center aja. Ayo War, duluan. Enggak. Kamar duluan, kan spesial karena baru masuk lagi. Oh, gue dipelonco nih ceritanya. Iya dong. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kok ada kayak gitu? Nah. Ini luas banget ya. Ini rumah. Ini rumah apa gudang ini? Rumah. Dulu ini peruntukannya rumah tinggal atau memang rumah singgah ya, Kang? Cakep ya rumahnya. Masih bersih rumahnya ini juga. Sih, ini kalau di dekor awalnya sih memang untuk rumah tinggal. Awal-awal ya. Mm-hmm. Tapi Ya Allah sebenarnya. Lama tahun kesininya akhirnya oleh orang tersebut kemungkinan buat mengumpulkan atau mengkoleksi benda-benda antik. Yang misalkan kayak patung, lukisan dan sejenisnya. Jadi emang kalau kita lihat rumah ini tuh seperti ada bungalow-bungalownya. Iya. Jadi ini rumah utamanya bukan ya? Iya kayaknya ini utama. Rumah utama. Ini dapur tuh. Iya di dapur. Jadi kayak buat makan langsung kesini. Tapi masih bersih juga ya? Iya bagus loh. Iya karena memang ini bukan rumah yang ditinggalkan, tapi rumah kosong yang digunakan untuk menaruh benda-benda pusaka. Gitu. Yang akhirnya abis itu mungkin lama tidak dikunjungi ya. Buat apa? Karena kan cuma buat nyimpen doang. Iya benar. Yuk kita masuk yuk. Yuk. Nih lihat. Pusaka mana tuh, Kak? Itu kok banyak banget ini ya. Ada patung-patung. Sini dia. Oke. Okay. Masuk di sini. Gimana? Gimana? Lukisan yang kalau misalnya kayak lukisan yang di atas ini nih. Kalau kita ke sana, itu tuh mata lukisannya kayak ngikut gitu. Ah, serius? Gitu enggak sih? Ada lukisan yang kayak gitu. Nah, kalau yang kayak gitu tuh gimana sih, Kak? Mas Iqbal, Kang Yana mungkin boleh bisa jelasin? Iya. Kalau sebuah gambar atau lukisan biasanya memang seperti mata itu kalau misalkan kita kesini kayak ngikutin ngeliatin kita, terus kita kesini kayak ngikutin lagi. Sebenarnya sih kadang itu hanya kayak sebuah halusinasi, tapi kadang juga memang di situ ada bangsa jin yang itu yang bersemayam di lukisan tersebut. Iya. Bisa nanti hidup gitu ya? Betul.
Ngapain kamu? Kenapa kamu? Kenapa aku? Mas Pak. Kita masuk di lorong ini hawanya beda ya? Panas. Ini udah panas banget. Beda banget. Tadi di sana dingin. Panas, anget, jatuh-jatuh. Kayak ada apa ya? Cuma di sini kayak ada gerbang. Apa mungkin? Masuk dimensi apa gimana? Jadi di sini tuh memang tempat apa ya disebutnya dikumpulkannya ya itu dari bangsa jin mungkin yang mendiami sebuah benda-benda tersebut yang dikoleksi oleh si tuan rumah ya atau orang yang dulu memang menempati rumah ini itu dari yang negatif maupun yang positif yaitu bercampur rangkal di sini ya mereka membaur menjadi satu di sini. Ya aktivitas di sini kayak gitu tetap mungkin mereka juga ada yang saling nggak suka sama aja kayak manusia ada yang bentuk-bentukan kayak gitu dari area luar ke area dalam sedikit beda mungkin di sini adalah pintu koneksinya ya ya kita memasuki ke area yang lebih penuh gitu betul ya. Ini dari tadi kan ya lihat sosok anak kecil di belakang Anwar. Tuh, ke Anwar. Ini lihat deh. Asal lo sini. Kok lihat ke situ lagi? Kayak gimana bentuknya? Jangan ganggu, please. Dia begini, Kak. Selamat. Tuh, yuk. Itu yuk. Enggak, ini kali pagi dia bukan Anwar ya. Ini, belakang ini. Awas, kena. Awas. Apa ini? Apa? Apa tuyul? Bukan tuyul. Jenglot. Kurcaci, kurcaci, kerucil. Tetap yeah. Bangsa jin. Mas gini, ya tetap. Ini bangsa jin. Jin kecil. Jin iprit. Kenapa jin kamu di sini? Iprit nggak ada di sini. Apa? Apa? Apa sih? Oh, dia nggak bisa keluar. Nggak bisa keluar. Ada apa? Kok hawanya jadi nggak enak sih? Kiwir ya? Oh, dulunya. Mohon maaf ya, tadi emang kelihatan kecil, keterangan kecil. Dulunya dia besar. Terus lo kecil? Dia punya... Bukan di sentra berapa buat jadi ya? Perjanjian dengan jin gitu ya. Perjanjian dengan jin dia pengin punya ilmu. Ada yang busuk-busuk gitu, Bang. Ada suara di sana. Akhirnya dia mengecil. Ciut. Iya, karena mengecil. Karena disimpan di tempat yang sudah dipagarin di sini. Allah sama. Mohon maaf ya. Ada kucing. Rumah di sini. Ada kucing. Karena kan mereka wujudnya suka berubah bentuk ya. Betul. Ada kucing itu. Kita setiap penelusuran ini banyak kucing ya? Iya. Ini nggak kucing waktu tahun-tahun lalu? Iya. Nah, pertanyaannya, warna apakah rambut Iqbal minggu depan? Hitam. Warna biru dia. Sekarang umur. Sekarang ini ya. Violet. Hijau dong, hijau. Coba jawab di kolom komen. Iya. Apakah besok? Warna apakah rambut Iqbal minggu depan? Apakah kuning? Apakah merah? Bisa hijau, bisa ungu. Kayak ayam-ayaman SD bisa, gua. Bisa magenta. Yuk, kita masuk yuk. Yuk. Jangan yang pikirannya kosong ya, guys. Ada suara. Bunyi pintu menjebur. Tadi ada suara di sini nanti. Tahun lalu ini. Nah, ini dia tuh fotonya kayak ngajin kita enggak? Iya, yang ini matanya hidup. Iya, yang ini matanya foto Bali ya? Ya kok matanya kayak ngajin kita sih? Ih, yang ini matanya kayak hidup. Ini matanya yang hidup. Matanya berbicara. Siapa, Mer? Astagfirullah. Iya, itu loh matanya loh. Sumpah matanya kayak berbagai macam sisi ya? Seperti yang saya bilang dari awal ya, maksudnya. Memang ada setiap satu benda itu nggak hanya didiami oleh satu bangsa jin. Tapi? Itu bisa beberapa bangsa jin, misalkan 5, bahkan lebih ya. Nah, satu. Yang di dalam sini ada berapa? Di sini ada sosok beberapa sosok perempuan. Ya. Apalagi trio, mas, mau trio. Mau jang.
Mang Ujang. Mang Ujang. Ya, itu dia. Iya, siapa? Kang Yana. Teman saya itu. Siapa yang manggil dirimu? Siapa? Kamu jangan bawa teman saya. Ya, boleh tahu itu teman kita namanya Kang Yana. Kamu manggil bangsa suku Keling. Suku Keling siapa, Pak Yana? Ya, itu tadi yang disebut. Oh, yang bocah kecil itu? Iya. Bocah kecil itu. Maaf, kan aku baik-baik sama Anda. Kamu udah berapa lama emang? Baik sama Anda tadi. Julas-julas. Santi. Saya lebih lama dari kamu. Jangan berantem lagi. Oh, bantau getok sama setter. Iya. Enggak boleh gitu. Kita kesini masuk baik-baik. Ya. Kamu suku Keling. Ada di sini ditahan. Kamu asalnya tapi dari mana? Saya asli kerajaan Jin. Kamu asli dari kerajaan Jin. Kerajaan Jin. Iya. Berarti kamu bukan ditahan di sini. Ah, ada rumah saya di sini. Bapak! Kok nyala sih? Itu siapa yang nyalain kamu ya? Tuh! Temennya. Senyum. Iya. Kenapa kamu senyum? Kalau kamu ada di kerajaan sini, selain suku Keling ada siapa lagi? Banyak. Siapa sebutin? Ada rajanya nggak di sini? Ada. Terus siapa aja di sini ada? Di luar dan di sini itu berbeda. Di luar dan di sini berbeda. Kamu bisa keluar dari sini? Siapa itu? Gak bisa. Putih. Ayo, yuk, semua kasih, Mak. Gak bisa. Ih, kepala. Apa itu? Mana? Ayo, yuk. Kok kamu ketawa? Putih. Kamu lihat, kan? Suka mulai putih. Kepala. Main apa? Biasanya kalau suku kamu main apa? Coba tunjukkan. Kipasnya nyala sendiri. Kipasnya nyala sendiri. Iya, dia mau coba. Jangan dibikin panik. Ojek! Tahan, gak. Tutup. Bang Tobi, tutup. Biar. Bajunya tam. Jangan dipanik. Iya, ada teman. Jangan panik. Tetap dipanggil. Jangan panik. Gak akan bisa masuk. Jangan panggil. Mereka di luar itu nggak akan bisa masuk ke sini karena sudah dipagar. Kenapa jangan jauh-jauh ya? Ada siapa aja di sini? Ada siapa aja di sini? Ada siapa aja di sini? Ada bunyi inian tiang listrik. Ini kipasnya nyala sendiri dong. Ada siapa aja? Gak usah. Siapa ini? Iya. Kamu mah kalau kamu manggilin temannya siapa aja ada nih? Ceritain siapa? Allahu Akbar. Dari macam-macam suku di sini. Astagfirullahaladzim. Yang nguasain siapa? Allah. Hai, Sumira. Kang Yana, tolong lihat dong, takutnya ada yang mecahin kaca. Kang Yana, kencang banget kacanya, gede banget. Tom, Kang Yana, hati-hati. Anggi. Kamu... Ada yang mecahin pintu tuh. Saya tanya, kamu sebagai suku apa tadi, suku Keling kamu? Suku Keling. Kamu di sini tuh, apakah ada tugas? Tujuan yang kamu sengaja apa di sini? Ya apa? Tugasmu apa di sini? Pada mereka. Iya, enggak apa-apa gitu. Gua biar pegang dia juga. Menjaga mereka supaya tidak keluar dari sini. Kenapa? Kenapa memang? Kenapa? Kenapa mereka? Enggak suka ada yang baca ayat suci ya. Enggak, aku di sini kok. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa.
Ayo dong Mas Ujang. Ujang sadar. Ada suku apa lagi di sini? Bang Ujang, jangan nakut-nakutin kita. Yang bisa kita ajak ngobrol. Kalau kerajaan berarti banyak dong. Ada kerajaan Bugis. Bugis itu di mana? Makassar. Mungkin dari daerah-daerah. Kamu bisa kakek ya? Bukan. Nggak tahu bentuknya apa. Bukan. Kalau boleh tahu ini kita lagi ngobrol sama siapa ya? Kamu mau kemana sih Mas Peli? Lina, kamu ya. Kamu keluar ya. Kamu keluar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lemari yang buka kang? Enggak ada. Wah, itu pecah sendiri. Pecah sendiri apa sih? Pecah sendiri. Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Yang. 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 Bisa pecah. Udah, Jang. Bisa pecah. Bener kan? Stikvar, Jang. Siapa yang mencahin ini? Nah. Jang. Serem banget ini. Orang yang mencahin ya. Allah. Ada yang bisa di sini ya. Kita lihat kaca kan? Yuk. Kaca apa yang pecah sendiri? Jangan kemana, kaca rumahnya itu. Tadi begitu Kang Yana mediasi dan fokus ke arah sana, tiba-tiba kacanya pecah sendiri, kenceng banget, brang gitu. Padahal gak ada siapa-siapa di belakang. Sumpah, demi Tuhan nih. Apa? Kuat banget sampai bisa mecahin kaca. Aku juga cerita ya, jadi di lokasi ini kan lokasi kita main jelangkung ya, Luna? Iya. Waktu awal, sebelum main jelangkung sama Luna, nyoba main jelangkung sendiri. Begitu nyoba main jelangkung sendiri, seperti yang kita ceritain tadi, ada yang namanya Ali, berpura-pura sebagai Ali. Kemudian dia tulis marah dan dia pengen kita pergi. Sama perempuan yang bentuknya besar, rambutnya juga besar, tadi keluar memang dari lemari ini nih, Kang. Keluar dari lemari ini nih. Dia tadi ada di sini nih. Iya, betul. Dia ada di sini. Terus Mak Gedong lihat perlahan-perlahan dia maju sampai ke depan kamera ke arah sana. Ngegerakin lemak apa boneka-boneka yang ada di sana tuh. Oh, patung itu ya, patung itu ya. Ada yang jatuh juga kan? Enggak tahu jatuh apa enggak. Kita enggak ngeliat ke arah belakang sih tadi. Enggak lihat persis ke arah belakang. Nah, itu kan yang tadi kita lihat ya. Sebenarnya ada apa aja di sini Kang Yana? Barusan mau mediasi dengan sosok yang nenek-nenek di situ, Kak. Nenek-nenek. Sama Kak Tommy ya, Kak Tommy ya barusan di situ. Mediasi saya minta mohon maaf bila mana kami di sini mengganggu atau gimana. Terus begitu udah meminta maaf, ternyata kaca di sini pecah. Kayak ada yang mukul. Bayangan yang nabrak. Betul. Ini padahal kita belum megang ataupun belum membahas salah satu pusakanya ya. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Boleh kita samperin nenek-neneknya nggak? Di belakang dinding itu apa? Di mana? Itu baju. Iya, ada baju-baju. Ada telepon apa juga ini, Hen? Iya. Oh. Siapa yang ngerokok di sini? Iya. Ya tadi pas ngeset kali kru-kru. Mungkin. Kemana? Stigol. Oh, ke pintu sana, ke pintu sana. Sana, sana yuk. Yuk, sana yuk. Pintunya ketutup, ini dong. Sampai di alam. Waduh. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sampai kasih payana. Oh, cahina, oh. Payana. Ini nenek-nenek yang tadi. Kang. Wait. Biar. Ada di sini. Ada. Astagfirullahaladzim, mukanya berubah Kang Yana. Sini. Mukanya berubah, lihat dong. Kayak bukan Kang Yana. Astagfirullahaladzim. Kalian apa kesini mau apa kali? Merinding banget gue. Nenek siapa nenek? Nenek siapa namanya? Kamu nenek? Siapa? Aja ngomong, kamu siapa? Kamu siapa? Min, siapa namanya? Nenek kenapa di pojokan? Nenek kayak mesin cuci di pojok. Nenek kok gak bawa gayung? Nenek gayung kiri. Heh, bercandolin. Dosa.
Di sini aja, di sini aja. Masih di sini. Nenek bisa ngomong. Nenek. Mau kemana? Mau kemana? Eh. Kenapa tuh ngomong atuh? Tunggu ngelis. Nenek mau kemana, Nek? Mau di sana. Nenek mau kemana? Mau apa? Mau apa? Mau apa? Nenek mau duduk, Nenek capek. Pijitin, Nek. Iya. Oh, Nenek capek. Coba Nenek mau apa, Nek? Mau duduk kali itu tempat duduknya Nenek ya? Nenek duduk di situ ya, Nek? Iya. Oh, Nenek di sini. Sukanya duduknya. Duduknya. Aman. Itu tongkatnya. Oh, ceritanya tongkat. Nenek kenapa masuk ke sini, Nek? Terus duduk di bawah kan? Terus mau apa? Ya kan biar tahu cerita di sini. Nenek kalau boleh tahu namanya siapa? Apa? Nenek Asti. Nenek Asti. Nenek udah berapa lama di sini, Nek? Asti Ananta. Nenek kenapa, Nek? Coba Nenek ceritain dong, Nenek kenapa bisa ada di sini, Nenek? Aku disimpan di satu tempat di dalam sini. Oh, Nenek di dalam situ? Banyaknya. Banyak guci-guci gitu di dalam, guci-guci. Ini sini, Wir. Guci-guci. Oh, Nenek kamu di sini. Guci. Aku diambil sama seseorang yang punya ilmu besar. Oh, jadi Nenek itu diambil sama orang pemilik yang punya guci itu dimasukkan. Ke guci? Ke guci itu. Ya benar ya? Jin dong? Iya. Jin. Neneknya mau tersuruh guci. Nenek asli mana, Nek? Ya Allah. Udah, iya di sini aja. Di sini aja. Nenek, sini aja Nenek. Di sini aja Nenek. Jin. Kenapa enggak sih? Lah bisa. Masuk dia. Iya. Kenapa ketawa terus, Nek? Kita pengen dengar cerita Nenek. Kenapa Nenek bisa dibawa diculik dimasukin gentong? Guci. Dimasukin guci. Nenek boleh cerita, Nek? Kita dengerin kok, Nek. Ayo Nenek, cerita tujuannya apa Nenek bisa dimasukin ke dalam guci? Dulu Nenek punya ilmu sebelum Nenek meninggal. Nenek dulu punya ilmu. Terus? Banyak orang-orang minta. Minta apa? Kesumbangan? Minta kaya. Apa? Apa, Nek? Minta obat. Minta diobatin sama Nenek. Minta kaya. Minta kaya. Oh, minta kaya. Oh, Nenek ini dukun ya? Iya. Oh, Nenek ini dukun. Oh, iya. Ini dia bilang kalian minta kaya. Bisa Nek. Punya sesuatu ya? Enggak, Nenek. Enggak, aku enggak. Jambang. Enggak, saya enggak punya sesuatu, Nenek. Saya punya Tuhan. Disimpannya di mana, Nek, dia, Nek? Nenek mau kemana, Nek? Udah, di sini aja. Udah, di sini aja. Nenek mau kemana? Nenek mau kemana, Nek? Ya udah. Nenek duduk sini aja, Nek, ceritain rumah ini. Siapa aja? Gimana, Nek? Kita mau dengar dong, Nek. Banyak. Banyak cerita. Banyak. Di dalam guci ada siapa aja selain Nenek? Iya. Ya. Eh, guci. Ayo, Wong. Eh, Kare itu, Kare. Apa benar? Kare. Rai. Ya. Karai. Jang di pegang jang. Nenek. Arai. Karai. Banyak guci cakep. Karai. Nenek kenapa, Nenek? Karai. Nenek sedih. Nenek, kalau emang enggak bisa cerita lagi keluar aja. Siapa? Nenek keluar aja deh, Nenek, dari muka bumi ini. Keluar yuk. Siapa? Tuh, Nek. Pulang sama Anwar. Keluar yuk. Ada yang mau Nenek sampaikan enggak? Ada yang mau Nenek sampaikan nggak? Keluarkan di sini. Apa? Nenek ada yang mau sampaikan nggak? Keluarkan di sini. Minta dikeluarin, katanya diguci. Iya. Iya. Dia minta dikeluarin, katanya minta diguci. Ya tahu, caranya salah. Tapi kan Nenek dukun, Nenek kan bisa lebih ini ilmunya. Ada yang muji soalnya, ada raja yang muji. Iya. Iya. Kenapa neneknya jahat? Kalau dikeluarin bisa nggak bisa? Walaupun sekuat apapun dia pada saat itu, tapi kondisinya pada saat dia sama tidak ada untuk roh. Oh, gitu. Nenek sekarang lemah ya. Nenek sebelum masuk ke guci kita main TikTok dulu deh.
Ya tahu kan habis jam berapa kita enggak boleh main. Dan nenek kan jadi TikTok zaman dulu ya? Iya, zaman dulu makanya kita ngajarin. Temen kamu banyak. Ini ngapain kita dari dalam kunci siapa yang bisa saja ngobrolnya? Iya, Nek. Masuk yang tadi ya? Nek. Ini dulu. Ini dulu. Bisa dipanggil ini luar tadi ya? Ayo, mainnya udah malam yuk. Oke, bagi Chinese. Iya. Bagi joget di dalam. Ada hubungannya sama nenek? Iya. Udah. Allahu Akbar. Enggak ada hubungannya sama nenek. Allahu Akbar. Siapa lagi? Ada anak kecil. Laki-laki juga. Kalian ini dibawa dari mana ya, Nek? Kenapa kalian semua pakai pakaian Tiongkok? Keluar dari sini. Dibawa dari luar sini. Di dalam tadi pas aku ngintip emang bener ada yang lagi nari cantik, rambutnya dicepol dua, ada sumpitnya, ada sumpit sini, iya itu orang Cina, iya ada orang Chinese, jadi nggak tahu dari salah satu benda di yang ada di yang ada di dalam. Tapi dia tetap ada di dalam sana gitu ya? Iya. Sini sana. Nek, ya. yang paling galak siapa, Nek? Siapa yang paling galak? Ya Allah. Dia datang. Dia datang? Datang. Siapa yang datang? Siapa yang datang? Siapa yang datang, Nek? Siapa rajanya? Kalang. Jaga-jaga ya. Rajanya datang ya. Rajanya datang ya. Rajanya datang. Jaga-jaga. Enggak tahu di mana. Di dalam sini boleh masuk enggak? Ada kunci-kunci. Hati-hati loh. Tapi hati-hati ya kunci. Nah. Kita masuk. Oh, takut ini ada. Karena nah, kita enggak tahu ini benda seberharga apa dan bukan milik kita. Jadi hati-hati ya geraknya ya. Jangan panik juga kalau ada suara, ada gerakan. Nihau nggak tuh kata gue? Nihau mak kan? Wow, ini dijaga banget. Ini barang-barangnya. Dan masih bersih banget. Wah, banyak banget kamera. Banyak semuanya ya. Masih bersih banget. Di tadi waktu aku ngintip di sini. Ih, kayak bau obat di sini. Iya. Di sini ada yang lagi nari. Perempuan cantik menggunakan congsam. Congsam itu apa? Congsam itu baju Cina. Baju Chinese. Ketat bajunya. Tidak menggunakan sepatu. Rambutnya dicepol dua, terus ada tusuk Sumpir. Kepalanya. Sukonde. Tapi enggak tahu dia berasal dari benda yang mana ya? Itu kali itu yang. Oh, bukan itu kan patung dewa, Dewa Baba, Dewa Uang. Dewa itu dewa uang. Ini seharusnya artinya baik ya. Ini kan ada Kuan Im, iya. Kemudian ini dewa rezeki, kemudian itu juga apa namanya dewa rezeki, Baba dipanggilnya. Ini apa? Maaf dari Ganesha. Ganesha ya? Iya Ganesha. Patung-patung penyelamat. Semua patung-patung baik berarti ya? Patung-patung baik. Iya, itu siapa Pak Udar? Ini yang di dalam kentong-kentong itu ada isinya atau apa itu? Kampung atau tahu. Apa? Nah, biasanya suka diisi abu. Abu ya? Oh, kayak buat itu ya. Abu buat orang yang dikremasi. Ya Allah. Wow, itu ada apa? Oh, ada tanduk rusa ya? Ada. Macam-macam tanduk, iya. Sama bambu-bambu apa tuh? Kayak suling-suling banyak banget. Oh, itu kali yang dimaksud bambu. Oh iya. Sama menjang. Pusaka bambu. Ini nggak boleh dibuka ya? Nggak boleh, jangan. Nggak boleh. Digembok. Enggak ada gembok. Itu ada pesan apa sih?
Enggak digembok. Tapi enggak digembok. Nah, bisa dibuka kok. Buka. Enggak apa-apa, buka aja. Kalau mau lihat. Boleh. Boleh. Kaget ya lo buka doang. Anu. Bukan masuk lagi. Hati-hati. Itu awas, Tommy. Itu kan udah dibuka. Ada tajam-tajam sebelah kiri. Itu tajam ini. Awas, hati-hati. Jangan sentuh. Iya, nggak dikunjung. Iya, awas. Pur, beci. Ada beci. Awas, kacang. Bawa keluar, Mang Ujang. Bawa keluar. Komunikasinya di luar. Allah, jangan sentuh barang itu. Iya, enggak disentuh. Lu cinta enggak? Iya. Diam. Kenapa emang enggak boleh disentuh? Kalian di sini baik-baik kan? Iya, baik-baik. Ya, kita baik-baik. Kenapa pengen tahu barang itu? Karena kita pengen tahu sejarahnya. Sejarahnya baik-baik kan? Disebar luas kan kalau berita baiknya. Iya, dan kenapa kamu bisa ada di situ dalam kunci itu? Oh, jangan sentuh. Iya. Ya kita nggak sentuh tapi kasih tahu aja. Apa isinya? Bambu juang. Bambu juang? Aau, oh, nama coba. Daerah dong. Nek, isinya apa Nek? Ini bukan nenek. Oh, kalau boleh tahu ini kita lagi ngobrol dengan siapa? Tuh Uwi sudah bukan sebutkan namanya siapa saya. Kenapa? Gak mau. Makanya pelas tuh kalau disebut. Kamu makhluk paling kuat di sini. Itu emang isinya apa nih? Huci bener, isinya pusaka. Iya, ya. Buat apaan? Kaya. Kenapa kaya pengen tahu? Biar kita penasaran. Biar kaya ya? Kamu itu dari mana? Dari Gucci apa dari bambu? Apa kamu dari pajangan bawah. Yang mana? Dari pusaka yang mana? Bambu kering tetuk ya? Kalian? Bambu kering tetuk. Kering tetuk kan? Kamu orang mana, Ki? Hah? Dari siapa? Kamu tahu dari mana? Udah ceritain aja. Kenapa? Aja. Kan udah tahu kita. Mang Ujang, bambu apa? Itu artinya apa sih? Sama seperti Kamboja yang bunganya cuma ada 6 atau 4 ya? Iya. Itu kan juga sesuatu yang bisa dibuat sebagai senjata. Iya, iya. Buat apa? Karena jarang. Kamu dari Pering Petuk, kemudian kenapa kamu bisa ada di dalam situ? Dari kan daerah? Sampai kalian pegang bambu. Iya, kita gak megang. Kita ceritain. Kita baru buka lemarinya doang tadi. Udah masuk. Apaan tuh? Ember, jatuh. Tutup lagi lemari itu. Udah ditutup. Udah ditutup kok. Udah digembok, cuma gak ada kunci. Wisinya rapet kok. Apaan? Coba ceritain. Kita mau tahu sejarahnya di sini. Kenapa sampai kamu bisa masuk ke dalam bambu itu? Kamu marah-marah juga. Dulu. Pindah ceritanya. Iya, pengen. Dari tadi lo pengen tahu. Kayak penonton alay pengen tahu. Pengen. Kita suka rame-rame. Tapi kalau dia itu budek ngasihnya kan ya? Cepet lemot. Jangan sembarangan. Enggak, maksud dia kalau ngomong nyambung kan? Maksudnya gak jelain. Nyambung. Kenapa? Udah kita cuma pengen tahu, Ki. Duduk aja, selalu. Jadi dulu. Oke, duduk dulu. Kena kaki. Dulu. Dia mau ngapain ini? Berdoa kali. Kamu ritual ya? Dulu. Dia dulunya apa Islam? Kamu ngapain? Dari ritual. Dia izin dulu kan? Sama ituan, tuannya. Sama aja. Iya. Oh, berarti dia izinin tuh. Kenapa dia? Kenapa kamu? Hah? Ki? Kenapa? Kalian enak? Ganti makhluk kali ya? Kamu ganti makhluk ya? Bukan yang tadi ya? Kamu baru lagi ya makhluknya ya? Siapa lagi? Bukan. Ini siapa lagi sekarang nih? Bukan, kurang banyak kali. Kayaknya ini beda lagi deh makhluknya deh. Siapa ini? Ini siapa ini? Siapa ini? Kenapa? Siapa ini? Ini siapa? Siapa cerita kamu? Oh ya udah, next time. Bambu pelatuk itu. Ada seseorang yang punya ilmu sakti. Siapa? Dia mengalahkan saya.
makanya semua yang ada di daerah sini dibakar sama dia. Oh, dibakar. Dibakar. Dipagar. Keluar. Kami di sini tak bisa keluar. Sampai saat ini. Iya. Kalau keluar rumah kita kan pulang nih, tak? Ikut keluar. Ilu aja kali. Keluar malu. Aku ikut dengan kamu. Iya, nggak mau mas. Kamu sana mau ikut mau. Keluar rumah kita keluar sendiri. Lu yang tolongin. Aku ikut dengan kamu. Nggak mau jangan please. Tujuh minggu jalan. Tanya jangan. Kamu jadi meminta sih. Tadi aku cuma nanya kalau keluar kamu jangan di sini aja. Iya. Terus lanjut. Beliau sudah tidak ada. Kemana? Yang bakar itu udah nggak ada. Yang bisa ngelarakan aku di sana dan kamu. Eh siapa? Hanya beliau yang bisa ngeluarin. Tapi beliau ini udah nggak ada kan? Iya. Keluarganya ada yang tahu emang. Keluarga yang meninggal ada yang tahu. Nanti kalau kayak gitu mereka punya penghidupan juga kan, Bang. Mereka dikunci di sini. Terus kalau mereka pengen keluar, mereka punya penghidupan juga. Iya dong. Ya, iya jelas. Kita dikurung. Sama. Jadi kayak penjara ya? Iya. Hanya berontak dia. Benar. Entah kalau bisa next time dia keluar, dia pulangnya kemana? Kampung alamannya. Ya kita gak tahu. Gimana gue tahu emang gue alam, ya, RT-nya. Alamnya. Lu mah ada-ada aja, Anwar. Ya udah. Ya udah. Kita mau ngobrol sama yang lain ya. Kita ngobrol sama yang lain ya. Iya. Terima kasih ya. Kalau kita tadi udah buka-buka sembarangan lemarinya ya. Iya. Apa Ki? Campuran. Cuma itu doang, ya? Pura-pura. Makasih. Oh, jangan sekali lagi buka. Iya Ki, maaf ya. Uncle ini yang tahu yang buka. Uncle tadi. Saya tadi buka. Sabun. Itu gue mau syuting, suruh buka ya gue buka. Iya bikin kita tahu. Ya nggak dipegang, cuma dibuka doang. Anwar udah kebiasaan nih. Ngelanjutin cerita tentang bambu kering petuk tadi. Gimana ya sejarahnya ya? Maksudnya kenapa itu? Itu kan bambu yang bisa dibilang jarang ditemuin. Karena, apa tadi? Sorry? Ketemu ruasnya. Nah, kemudian kalau orang yang mempunyai bambu itu gunanya apa? Bambunya bisa sakti atau bisa jadi apa? Itu ada isinya semua. Jadi dimasukin ke situ. Mm-hmm. Ada fungsi, fungsi ya ada fungsi-fungsi tertentu sih angkal. Mm-hmm. Katanya sih ada yang bilang ya itu buat ditanam di kayak apa namanya tuh? Rumah. Bukan. Kayak apa sih buat manggil walet. Oh. Ya, usaha. Ada lagi yang ditanam buat kayak pagar untuk terus untuk penglaris. Oh. Katanya ya. Terus katanya supaya biar enggak kebakaran. Oh, ada juga yeah. Seperti itu yang bilang. Apa itu? Yuk kita masuk ke ruangan yang seberangnya. Assalamualaikum. Oh itu isinya kasur, lukisan. Apa isinya? Tempat tidur. Oh ini kayak kamar pribadi ya. Udah mama anak pintunya gak bisa dibuka semua nih. Coba ditahin. Assalamualaikum. Ini kamar pribadi nih. Sebelumnya. Ini juga isinya Gucci, berharga. Hati-hati ya. Hati-hati ya. Assalamualaikum. Kacain. Anwar. Kita masuk nih. Masuk. Assalamualaikum. Ini kayak apa ya? Ya mungkin alas tidur, karena kan mungkin beberapa waktu dijaga. Kemudian orangnya menginap di sini kan. Ngelihat apaan sih kan di sini kan? Kalau di sini saya masih ngelihat masih banyak sosok kayak sosok-sosok perempuan. Mm-hmm. Ya, banyak kaca ya? Ya, benar. Terus wujudnya sih ada yang beberapa mirip sama kuntilanak tapi bukan kuntilanak sih ya. Mm-hmm. Cuma nggak tahu itu jenis apa. Sama ada yang pakai kebaya juga. Mm-hmm. Terus ada yang rambutnya dikepang, rambutnya panjang dikepang. Cewek? Iya, cewek. Pakai kebaya ya? Ya pakai kebaya beda lagi sama yang rambutnya dikepang. Zaman dulu ya? Iya, iya, perempuan zaman dulu. Yang panjang apa? Kayak pakai apa ya? Kayak pakai. Ini di dalam lemari-lemari ini apa ya? Gue tuh kepo deh. Gaun. Jangan tahu kan. Takutnya nanti. Iqbal aja. Jangan. Kayak pakai bentuknya ya? Kang Yana, Mang Ujang dikunci ya. Kita pengen lihat isinya. Dikunci dulu badannya, dikunci dulu. Kosong, Angkel. Kosong. Kosong.
Ini kosong, ini kosong. Itu ada isinya. Nah, kita lagi ada di sini. Yang paling kanan? Gak bisa dikunci. Apa ya? Kok bisa dikunci tuh? Kosong juga. Kosong. Itu penasaran yang dikunci tuh. Bang. Iya. Ada ceritanya nih, lemari ini. Kalau ini sih nggak ada sih, kalau untuk di lemari ini nggak ada. Cuma di sini ya karena mungkin banyak cermin di sini, Angkel. Iya, jadi energinya. Betul. Digunakan sama mereka iya. Untuk keluar dan masuk iya, ke dunia benar. Mereka gitu ya. Yuk keluar yuk. Yuk. Ini nih yang tadi bergerak sendiri nih. Iya, ini sumpah tadi bergerak sendiri, Kak. Ini jatuh ini tadi. Ini jatuh pas kamu lagi apa tadi? Jelangku. Iya, pembuktian. Jangan marah ya, ini dibenerin loh. Dibenerin loh. Itu ada mata tadi. Belum masuk itu. Itu ada mata tadi. Yuk, masa. Kita masuk ke sana. Yuk, Mangga. Yuk. Anwar, Kang Iqbal. Luna. Ini kamar ini Alifah. Isinya apa ini? Ini mata sapi. Kayaknya ini kamar yang paling luas ya, soalnya dari bentuknya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, masuk. Ya masuk aja dulu. Ada ustaz kamu. Banyak tempat tuh ya. Dorong masuk, masuk dorong. Masuk, masuk. Assalamualaikum. Iya, beberapa aja. Kangkal aja. Wah, ini ukiran semua. Ini banyak patung ya. Kamu orang jabla, kamu takut. Kamu sih aja, Kak. Assalamualaikum. Oh ini ada apa ini? Jam. Ini patung apa? Ada patung Hindu. Ini tempat sembahyang. Oh. Ini ada. Wow, ini berharga banget loh. Antik banget ya. Mandau, mandau. Mandau. Mana badik? Ini. Berharga banget. Itu apa ya tuh angkel tuh? Terus ganti kakak. Busnya tuh apa sih? Itu kayak tembaga gitu. Apa-apa. Kok bawahnya begitu ya? Yang ada. Itu nggak kayak itu apa mangkok? Apa kan? Ini apa nih yang gerindu? Wow, mandau. Mandau, taruh kan. Serem deh. Jalan, hei. Mandau. Bukan, itu serem tajamnya gua. Aku nggak boleh. Boneka yang di belakang. Oh, ini bukan macam daerah soalnya. Halo. Kak Tommy. Oh iya, boneka seperti ukiran Bali ya. Kang ya. Siapa? Kak Ujang yang lama. Guci-guci itu di sini tau, Kak Anggap? Guci enggak. Yang di atas dong. Ini buat doa bukan sih? Iya, buat doa. Banyak ya ternyata ya kumpulin ini ya. Iya, iya. Juga ada tongkat. Berarti enggak kebayang dong itu pemiliknya dulu yang meninggal itu. Dari bambu. Dimana banyak bambunya tuh satu-satu kan. Sampai ukiran dari bambu. Tadi enggak bisa ngitung. Patung-patungnya ada berapa? Nah, pasti banyak banget ini. Ini kan isinya udah penuh banget ya sama pusaka ya, iya. Mas Ik. Kalau makhluk yang ada di sini pasti penuh dong. Banyak banget angkel di sini. Dan ini sebenarnya apa kan? Hanya yang tersisa di sini ya. Kemungkinan dulunya lebih banyak lagi yang kau, nggak hanya benda apa barang-barang ini, kemungkinan ada keris, ya mungkin tombak juga, cuma saya nggak tahu, mungkin sebelumnya sudah ada yang dipindah atau yang sudah dialihkan atau alih rawatan ke orang. Vinil kayaknya. Itu apa itu? Album vinil. Foto atau? Banyak ini. Ini ada laba-laba. Ayo, ya Allah, penyamun. Hah? Kok tiba-tiba nyala? Itu foto, ada foto. Apa ini? Oh, ini tarian Bali dulu. Wow. Oh, ya Allah. Keren banget. Wow. Bukan. Itu kayaknya bapaknya yang punya kali ya? Bukan deh kayaknya. Blok ya. Orang Bali. Wow. Tahun berapa ini? Itu tulisannya? Bukan, ini menceritakan tentang tariannya. Ini kerajaan. Iya. Ini kan Rahwana perintahkan Marica rebut Jita. Ini tentang tari barong. Tentang tari barong. Dan itu pasti banyak lagi foto-fotonya ya? Iya. Ya ini pagelaran. Ini seru banget sih. Sama dulu itu ya? Tapi tahun berapanya kita nggak tahu. Ini masih bete-bete tau kok fotonya.
hujan menjelang upacara. Semoga atas perkenannya dapat ditunda. Berarti mungkin benda-benda pusaka yang tersimpan di sini dulu mungkin yang pernah ada juga beberapa yang digunakan untuk upacara ritual adat ya. Upacara mungkin. Iya, betul. Banyak ya ini. Aku malah pengen ngeliat foto-foto itu lebih banyak lagi, tahu kayaknya seru deh. Boleh mediasi dulu kali sama salah satu di antara. Ijang yuk. Iya, mediasi. Biar dapat ceritanya. Iya benar. Kenapa mereka ada di sini dan enggak boleh keluar dari sini? Duduk aja. Gua mah kalau dikasih mau dah gua pajang di rumah. Jangan dong, ya Allah. Gua pajang di rumah. Gua mah demen gini-gini nih. Astagfirullahalazim. Duduk jam. Duduk jam. Di rumah aja sengaja gua beli jam yang kendong. Enggak seneng aja gitu. Sedep. Sini, hei. Enggak, aku mau di sini. Sini, jalan ya. Deketin luar, nggak apa-apa deketin luar. Boleh. Nggak apa-apa deketin. Ini siapa? Kirang dong. Kirang dong, laki apa cewek? Namanya aja Kirang dong. Tahu, laki-laki lah. Laki-laki. Gimana caranya kita itu mau ngebantuin kalian? Supaya keluar. Supaya kalian tidak tersimpan di sini. Dari manapun asal kalian, biar kalian bisa balik ke tempatnya. Iya. Gimana cara? Berdoa sama yang kuasa. Diniatkan supaya bantu dilepaskan. Gitu. Cukup itu aja. Terlepas sendiri. Yang putih keluar. Tadi katanya ada yang lebih kuat lagi, makanya yang lebih kuat itu yang ya, apa? Yang ini yang lain-lainnya. Oh, tipu. Ya tipu daya. Tadi si nenek itu yang cerita. Tadi nenek bohong ya? Ya sifatnya jin. Iya. Yeah. Kalau nenek tadi nenek siapa kenal nggak kamu Ki? Oh, sekongkol sama orang luar. Jangan nurut. Kalau gitu boleh nurut sama Aki. Jangan juga. Maksudnya kita percaya sama siapa? Percaya sama dia. Dia cuma ngasih saran aja sebenarnya. Kan dia kan minta kita ngapa-ngapain. Oh, iya sebenarnya. Iya. Berarti kalau kita nolongin untuk ngeluarin makhluk-makhluk, kita dalam bahaya dong? Enggak. Buat pahala nggak nolong mereka? Yakin. Lu ngobrol sama makhluk halus, kayak ngobrol sama guru paru, gue. Nanya pahala. Apa sih ujungnya? Lah kan pahala. Salah kaprah, ntar salah-salah. Itu, ya Ki. Jadi kita harus gimana, Ki? Percaya sama Tuhan yang Maha Esa tadi. Dan kita enggak. Biar ilmunya di sini. Kitanya keluar. Emang tempat tinggalnya mereka ya? Ya biar aja gitu ilmunya di sini. Oh gitu. Itu pusakanya kagak dituin. Nah, kalau diambil enggak boleh. Boleh. Sayang tahu itu bagus buat pajangan ya. Oh, ada warisnya. Anwar mau kata Ki. Kang, kan ada di rumah tadi. Tadi kalau emang ada yang mau ikut Anwar enggak apa-apa hati. Asal sambu. Oh, berat-berat ya semuanya. Kayak guci tadi yang gede dia. Makhluknya yang berat ya, Ki. Bersekutu. Mempercayain guci berarti ya, Ki ya. Anwar mau kata Ki. Maaf. Terus dulu benar kayak di sini lebih banyak lagi bendanya, Ki. Maksudnya barang-barangnya, nggak hanya ini aja. Karena saya memang melihat juga kayak ada keris, tombak, kayak ada perisai juga. Itu kok dikemanain sekarang, Ki?
di tempat semua lain. Daerah. Hah? Dari semua daerah dikumpulin di sini. Oh. Apa itu jalan? Berarti memang dulunya di sini dari seluruh Nusantara ya, kemungkinan ya benda-benda tersebut yang memang sengaja dikumpulkan oleh kolektor atau orang tersebut lah buat koleksi ataupun hobi kali ya dengan barang-barang antik. Dia bukan dari sebangsa kita. Kok gini, Yas? Dia bukan sebangsa kami. Maksudnya Belanda. Oh, dia orang Belanda. Hmm. Oh, jadi yang mengumpulkan ini bukan orang pribumi. Orang Belanda ya? Tapi orang Belanda. Dia gak takut ya. Berarti orang Belanda itu juga berarti mendapatkan tahtanya dari kalian juga saat itu. Makanya setiap beliau pergi ke satu daerah, berusaha menarik satu pusaka untuk dibawa pulang, memperkuat dia gitu. Ada yang dikasih, ada yang ditarik dengan paksa. Kemudian, itu bukan yang tadi dicari oleh anaknya, itu orangnya. Itu papanya Helena, bukan? Hmm? Oh, itu hanya dia yang meninggal di sini. Berarti beda cerita ya. Jangan-jangan dia ngebohong juga. Ya, biasanya dibohong ceritain nenek-nenek aja, kita percaya dikelabuin. Ya, emang kita juga nggak boleh percaya sama dia, kan kita hanya mencari cerita. Ntar dia, kalau Ridho nggak bohongin, nggak juga. Ya Allah, alam. Ya kita nggak boleh percaya gitu aja namanya bangsa aja. Takutnya sesat ya? Iya. Ya ini sebatas dengerin aja ceritanya. Iya. Aki. Aki rumahnya di mana? Enggak kok kepo kalau tinggal itu di mana sih? Di sini. Bak cewek. Hah? Apa? Lembak cewek. Lembak cewek ini? Satu tempat cewek yang bisa dijamah sama manusia. Oh. Di Jakarta. Lembak cewek ini kan bisa dimasukin manusia. Itu di mana Mas? Enggak bisa dimasukin. Kalau yang di patung-patung itu tadi? Oh. Yang di patung-patung tadi itu Aki yang mana? Di mana? Kalian berjumpa. Apa? Minta cari sama yang kau masuk di sini. Oh. Ini tak penasaran, Ki. Ini cuma pengen terkepo doang. Udah ya, Ali ya. Udah cukup ya, Ki ya? Udah tunjuk ya. Yuk, dikeluarin, diberesin. Udah, makasih ya. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Udah dapat ceritanya sih dari yang terakhir Ki Jagar. Siapa tadi ya lupa namanya? Ya. Hah? Ki tersebut. Ki tersebut lah. Asalnya dari mana tadi Ki tadi? Narik dari mana kan? Tadi sih dari lembah mana? Bukan. Lokasinya di titiknya di sini. Tadi titiknya dari sebelah sana. Oh, dari belakang. Dari belakang sana. Oh. Berarti bukan dari sini. Ya pokoknya intinya dari lokasi ini tadi juga sudah dibilang ternyata bukan orang pribumi ya, tapi orang Belanda yang mengkoleksi benda-benda tersebut. Aku pengen nanya Alifa deh, Alifa gimana jalan-jalan malam hari ini? Seru banget. Dan Alifa sebenarnya tadi lihat foto-foto album tadi, malah aku pengen lihat semua karena tadi banyak foto album, malah aku pengen lihat semuanya gitu kan, selain jadi tahu sejarah-sejarah di sini juga gitu. Ini seru. Anwar? Kalau ini aku kayak pada galak-galak setannya. Dan aku cuma lebih kepo kayak mereka tuh kayak tadi aku bilang mereka kumpul ngobrol apa enggak. Terus mereka ada perkumpulan itu apa enggak, apa cuma sendiri-sendiri kayak gitu sih. Ya jawabannya udah tahu kan? Udah. Mereka kan ternyata mereka punya tujuan masing-masing. Betul. Ada yang ngobrol, ada yang diem. Betul. Berarti kan juga beda sama orang ya? Iya. Sama ya? Manusia. Ya sama, ya sama tapi tidak bisa di dibandingkan dibandingkan dengan manusia karena beda betul. Dari apa namanya tahtanya juga beda, bukan tahta apa bilangnya ya kastanya juga beda ya, manusia paling tinggi. Tommy, Tom
kalau dari aku sih episode kali ini tentunya masuk makhluk halusnya cukup kuat. Kenapa aku bisa bilang gitu? Karena di episode kali ini beberapa kali itu ada beberapa benda bergerak, terus salah satunya kaca tadi bisa sampai pecah gitu. Kan istilahnya poltergeist ya, kalau bisa gerakin benda gitu ya. Tadi apalagi pada saat pembuktian itu benar-benar nyata banget ini gerak-gerak semua. Itu menurut aku pengalaman yang menyeramkan lah, yang perdana lah aku bisa melihat kayak gitu. Nanti Luna juga dibersihin ya, karena terakhir waktu dia masuk jelangkungnya belum kita pulangin. Belum pulangin, ini yang aku takutin makanya. Belum kita pulangin. Kita tadi tuh bengong. Iya lah, aku muntah-muntah di sini, makanya episode kali ini benar-benar menyeramkan banget. Apalagi ya aku ngeliat patung-patung di sini kan kita nggak bisa tahu kan, kita nggak bisa ngitung seberapa banyak jumlah patung dan isinya itu pasti kan makhluknya banyak banget. Itu yang aku takutin. Dan mungkin kita nggak ngeh patungnya bergeser, berpindah tempat. Karena kita kondisinya lagi syuting, nanti biasanya dari KBP Lovers di rumah yang akhirnya tahu, oh ternyata lokasinya pindah atau patungnya geser, biasanya setelah itu gitu ya. Mungkin itu aja konklusinya malam hari ini. Satu tempat yang memang benar adanya, bukan penjara tapi tempat tinggal, dikumpulkan di satu tempat yang sengaja untuk menjaga dan juga mendatangkan sesuatu buat pemiliknya. Kita doain semoga siapa yang ada di sini bisa menemukan jalannya. Amin ya Allah. Guys, terima kasih. Semoga kita bisa ketemu sama makhluk-makhluk lainnya ntar minggu depan. Kok gak ditunggu? Ya abis kadang-kadang, coba gue tanya sama lu, coba kalau kita bilang ada kuntilanak. Lu mau datangin gak? Enggak. Udah bosan kan? Bukan udah bosan, takut. Udah kayak, oh ya udah aja gitu. Semoga kita bisa ketemu sama makhluk-makhluk yang menyenangkan lainnya. Ya terima kasih semuanya. Kita ketemu semuanya ya. Amin. Sampai jumpa di podcast. Bye. Bye-bye.